Kasih sayang adalah sebuah perasaan anugerah dari Sang Pencipta. Bahkan, seluruh penghuni dunia dapat hidup berdampingan dengan harmonis, damai. Kasih sayang juga merupakan suatu perasaan yang sangat nyata. Banyak dari kita akan melakukan apa saja untuk mengulangi dan mempertahankan perasaan tersebut. Dan tak satupun makhluk dapat menghindari perasaan ini. Hewan peliharaan juga dapat merasakan dan memberikan perasaan tersebut untuk hewan-hewan lainnya meskipun berbeda spesies. Kali ini Spotlight akan memberikan beberapa kisah menyentuh dari kisah sayang antar spesies hewan. Seperti apa? Langsung saja pemirsa, berikut rangkuman kisahnya. Kisah kasih sayang antar spesies hewan yang pertama adalah kisah antara MZ si kura-kura dan Owen si kudanil. MZ adalah spesies kura-kura Aldabran yang sudah berusia 130 tahun. Sedangkan Owen adalah seekor kudanil yang ditemukan relawan terjebak akibat gelombang laut tsunami di tepi pantai Malindikenya. Saat itu Owen si kudanil masih berusia 1 tahun, ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan oleh Owen Saubion sang relawan. Setelah dirawat, kudanil itu pun akhirnya dibawa ke Heller Park, sebuah suaka marga satwa milik Lafarge Ecosystem East African Firm. Nah, di tempat inilah kisah persahabatan unik itu dimulai. Petugas suaka menempatkan Owen di area khusus hewan-hewan kecil karena dirasa ia masih tergolong bayi dan takut diserang oleh kudanil besar. Dan rupanya, sang kudanil tertarik pada seekor kura-kura yang bernama MZ ini. Awalnya MZ seperti menolak kehadiran Owen, tapi lama-kelamaan keakraban pun terjadi. Seiring berjalannya waktu, mereka pun akhirnya melakukan kegiatan bersama seperti makan, tidur, bermain air di kolam bersama, sampai berjalan-jalan keliling area taman bersama-sama. Sampai setahun kemudian, kedua hewan beda spesies itu semakin tak terpisahkan. Kasih sayang antar spesies yang lainnya adalah sebuah kisah yang datang dari Oklahoma, Amerika Serikat. Kisah ini adalah sebuah kisah antara anjing buta dan rusa, yaitu Ransom dan Amy. Ransom adalah seekor anjing buta dan Amy adalah seekor rusa. Mereka bersahabat dan tinggal di sebuah peternakan di Oklahoma. Keduanya terlihat akrab, bermain bersama, berpelukan dan saling mengasihi satu sama lainnya. Sampai akhirnya Ransom si anjing kembali bisa melihat dan sudah tahu bahwa sahabat karibnya yang selama ini ia jalin ternyata bukan sesama spesiesnya. Hal ini justru tak membuat hubungan Ransom dan Amy menjadi jauh, bahkan mereka tetap bersama saling. Nah, kasih sayang antar spesies hewan yang selanjutnya sungguh unik dan lucu. Ya, di sebuah kebun binatang di South Carolina, Amerika Serikat, ada seekor orang yang berperan sebagai layaknya orang tua. Dapat terlihat dalam video berikut yang menunjukkan bahwa seekor orang utan tengah asyik bermain bersama bayi-bayi asuhannya. Ia menggendong, memeluk, menciumi, memberikan kasih sayang layaknya orang tua ke anak. Kemudian sambil duduk di bawah pohon, orang utan yang usianya masih muda ini menyuapi salah satu dari bayi-bayi harimau dari botol susu. Menggemaskan ya pemirsa. Selanjutnya ada kasih sayang yang terjadi antara orang utan dan anjing. Orang utan yang bernama Surya ini tak disengaja telah bertemu dengan seekor anjing yang bernama Roscoe. Pertemuan yang tidak disengaja ini membuahkan hasil yang tak bisa terpisahkan. Mereka bermain bersama, berpelukan, dan berenang bersama. Bahkan mereka saling berbagi makanan satu sama lainnya. Sungguh sebuah kisah yang mengharukan ya pemirsa. Dan kisah kasih sayang antar spesies yang terakhir adalah sebuah kisah yang datang dari Kanada.
kisah antara anjing dan rusa, di mana pada awalnya ada seekor anjing bernama Kate yang menemukan seekor rusa tersesat di hutan British Columbia, Kanada. Rusa ini akhirnya diberi nama Pip. Melihat Pip yang sedang tersesat dan terluka, sang anjing Kate datang dan menolong rusa tersebut dengan naluri keibuannya. Akhirnya Pip pun sembuh dan berkumpul bersama rusa-rusa lainnya. Tapi meskipun begitu, Pip tetap masih datang untuk mencari Kate. Mereka saling berpelukan, bermain dan memperkenalkan anak-anaknya. Pemirsa, itulah tadi kisah kasih sayang antar spesies hewan. Semoga kisah-kisah tadi dapat menambah rasa syukur kita sebagai makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan, yang tentu sangat bisa memaksimalkan rasa kasih dan sayang kita pada sesama.